Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk melaporkan khususnya kepada Pak Suwandi selaku mentor pembenihan ikan gabus yang saya ikut bermitra di dalamnya. Saudara-saudara, ini laporan untuk alasan penundaan kami meminta untuk dihadirkan sesuai jadwal, yakni bulan November tahun 2022, karena kondisi persiapan kami yang belum sempurna. Selama ini di samping saya mempersiapkan untuk gorong-gorong untuk bis dan lele, karena terbentur hujan sehingga tukang sering tidak hadir, dan alhamdulillah ini sudah ada bentuknya seperti ini. Dan fokus yang ingin kami laporkan sebenarnya adalah terkait dengan budidaya kutirnya. Sesuai dengan arahan Pak Suwandi, kutir itu harus siap dulu sebelum induk didatangkan. Nah, untuk itu kami ingin tunjukkan dan laporkan kepada Pak Suwandi. Ini sementara kami masih mempunyai 6 kolam terpal yang akan digunakan untuk budidaya kutir. Nah, yang kesekian kalinya kutir ini kami sudah mencoba beberapa kali dan alhamdulillah sebenarnya terus membaik. Ya, namanya belajar memang perlu waktu ternyata. Nah, ini terpal yang kami coba untuk budidaya kutir air atau kutu air. Nah, ini hari ke-7. Hari ke-6 atau ke-7 karena saya memulainya sore hari. Jadi boleh disebut hari ke-6 atau boleh juga disebut hari ke-7. Nah, saat ini sudah bisa terwujud ini kutir yang